lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV berada di Gua Jeglis, tepatnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ini gua yang cukup eksotis, berada di bekas lahan persawahan. Ini dari guanya dulu tertutup abu vulkanik, jadi ini baru dipugar kembali dan dibersihkan sehingga sangat cocok untuk wisata. Tapi di masa PPKM ini memang gua ini ditutup sementara. Oke, kita telusuri walaupun tetap harus prokes ya ini. Tapi karena sepi ya kita bisa lepas masker lah nanti supaya bisa menghirup kesegaran ini alami sekali. Oke, ikuti terus ya. Ditemukannya gua Jeglis dan kemudian mengapa kemudian dipugar, apa ini istilahnya, dibersihkan dan kemudian menjadi tempat wisata? Yang pertama pas sebelum gua ditemukan ini dulu Desa Keling membuat wisata salah satu rafting sungai atau menyusuri sungai Kembangan. Sungai ini namanya Sungai Kembangan. Dari start mulai Jeglis finishing sampai Dusun Linggenagung atau Buk Pendem. Karena sungainya sangat curam, tebingnya yang terlalu tinggi, akses menuju ke sungainya yang sulit pada saat itulah. Salah satunya potensi untuk menuju untuk ke rafting atau ke sungai mencari alternatif lah. Menurut informasi masyarakat di sini ada gua, sehingga pada waktu itu kita temukan gua alternatif untuk salah satu medan untuk mengarah ke sungai untuk rafting. Terus perjalannya saat waktu hampir 1 tahun berjalan rafting dengan ramenya, sehingga ada pemikiran dari pemerintah desa, teman-teman pemuda maupun masyarakat, masa wisata nyemplung kali terus metas, berarti harus gali potensi yang lain. Sehingga kita analisis bahwa gua ini dulu mesinnya masih bagus utuh lah, karena jungkruk bahasanya orang sini atau nopo istilahnya longsor. Akhirnya kita gali, terpendam begitu ya. Terpendam. Akhirnya kita gali atau normalisasi daripada tanah yang ada di dalam gua dengan ketebalan hampir 2,5 atau 3 meter dari tanah yang ada di dalam gua. Dengan manual bersama-sama teman-teman masyarakat, pemuda dan yang lainnya, akhirnya kita keluarkan dari dalam gua salah satunya untuk tangkis daripada pinggir sungai. Dan di situ baru kita tahu bahwa telah kita keluarkan dari tanah, kita tahu bahwa gua tersebut banyak ada nilai estetik tersendiri dari lirip-lirip daripada tembok atau tebing dalam gua tersebut. Sehingga ada beberapa konsep. Pertama, apakah rafting dimulai dari dalam gua, karena setelah kita gali itu mengeluarkan air yang cukup banyak. Kalau kita awal dari situ kurang bagus, akhirnya jalan keluar tak alternatif yang terakhir putusan buat jembatan. Akhirnya itu sumber berarti ya? Iya, sumber yang ada di dalam gua. Sehingga alternatif yang terakhir buat jembatan mungkin menjadi referensi di beberapa gua daerah di luar Jawa Kediri, terutama di Jawa Timur kan ada yang di dalam gua yang pakai jembatan semacam itulah. Satu itu ya. Terakhir kali putusan konsep. Ini katanya dulu
mistis begitu, itu benar enggak itu? Masyarakat yang memistiskan. Maksudnya kepercayaan masyarakat sekitar ya. Tapi sekarang diubah jadi tempat wisata yang cantik. Saya kira dimanapun tempat itu samalah. Di rumah, di tempat ibadah, di tempat suatu ketika tempat itu terlalu dimistiskan, saya kira ya punya tingkatan energi tersendiri bagi masyarakat yang notabene ada rasa takut yang berlebihan. Tapi yang pasti untuk tanah ini sebelum kita jamah dengan teman-teman, mungkin ya satu kali dua orang yang tidak mungkin berani masuk ke sini. Tadi adalah pesona dari Gua Jegles yang cukup menarik untuk dikunjungi nanti kalau PPKM sudah selesai, kalau tempat wisata bisa dibuka lagi. Nah, ini sangat cocok untuk liburan keluarga, jalan-jalan sambil menghirup udara yang seger banget. Oke, itu saja mungkin dari Radar Gede TV. Saksikan terus Radar Gede TV, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Oke, sampai jumpa. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.